بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wassalallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita telah mendapatkan kehormatan dan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita dijadikan dan dipanggil sebagai tamu Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi di dalam memanfaatkan bulan suci Ramadan ini ada sesuatu yang harus kita lakukan di samping berzikir kepada Allah di samping salat malam di samping kita baca Al-Qur'an dan seluruh wirid dan zikir yang kita lakukan ada sesuatu yang harus kita lakukan tanpa melakukan hal itu maka bulan Ramadan berlalu tanpa makna bagi kita sama sekali yaitu apa yang disebut dengan puasa bulan suci Ramadan. Banyak ayat yang menceritakan kepada kita, menyuruh kepada kita untuk melakukan puasa di bulan suci Ramadan ini. Di antara riwayat yang disampaikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Man sama ramadana imanan wahtisaban Gufira lahu ma taqaddama min dambih Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadhan penuh keimanan, keyakinan bahwa itu adalah syariatnya Allah, bahwa itu adalah perintahnya Allah, bahwa itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wahdisaban, yani dengan meminta Ampunan meminta pahala, minta ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan, "Maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosanya yang telah berlalu, dosa-dosa kita yang telah berlalu." Pemirsa, adakah di antara kita yang merasa tidak pernah berbuat dosa? Adakah di antara kita yang merasa dirinya bersih tanpa dosa? Adakah di antara kita yang merasa diri kita tidak pernah dosa? Lepas daripada dosa, tidak seluruh manusia, kita semua banyak dosa. Punggung kita amat berat karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Akan tetapi, di samping kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang lain salah satu di antara yang lainnya selain istighfar dan memohon kepada Allah adalah melakukan puasa. Puasa memiliki keagungan yang amat besar. Puasa yang dimaksudkan imanan wahtisaban yaitu kepercayaan penuh keyakinan kepada Allah dan mengharap pahala adalah puasa yang dilakukan secara dohir dan batin. Pemirsa ketahuilah bahwa puasa itu ada dua macam puasa yang bersifat dohiri dan puasa yang bersifat batini puasa yang bersifat dohiri adalah berpuasa kita tidak makan dan tidak minum kita menahan diri untuk tidak makan untuk tidak minum mulai subuh hingga kemudian atau mulai fajar hingga kemudian maghrib itu disebut puasa tapi puasa yang semacam itu semata-mata Sebagai puasa yang bersifat dohiri Benar Anda tidak makan Benar Anda tidak minum Akan tetapi belum tentu perilaku Anda juga ikut berpuasa Oleh karenanya puasa yang kedua disebut Sebagai puasa bersifat baltini Kita tidak makan Tidak minum Pikiran kita juga tidak meluyur kemana-mana Jiwa kita Mata kita, seluruh perbuatan kita, semuanya ikut berpuasa. Kebiasaan buruk kita tinggalkan, jiwa kita tidak ada, perasaan dendam, pikiran kita tidak ada, keinginan untuk menyakiti orang lain. Jangankan untuk menyakiti, bahkan berpikir untuk menyakiti orang lain pun tidak ada sama sekali. Inilah yang dinamakan dengan puasa. Oleh karena itu, puasa yang hanya dilihat dari sisi dohirnya saja Puasa yang hanya mengutamakan sisi dohirnya saja Maka itu seperti diungkapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu Dalam sebuah hadis beliau mengatakan Kam min sa'imin laysa lahu illa alatsh, atsh Wa kam min qa'imin laysa lahu illa Kata Imam Ali bin Abi Thalib Berapa banyak orang yang berpuasa tidak makan dan tidak minum tapi dia tidak memperoleh apapun kecuali kelaparan dan kehausan berapa banyak orang yang salat malam di bulan suci Ramadan akan tetapi dia tidak mendapatkan apapun kecuali rasa capek kelelahan kenapa karena yang dilakukan hanyalah bersifat dohiri yang dilakukan adalah bersifat dohir semata perilakunya jiwanya matanya hatinya pemikirannya dia tidak ikut berpuasa sama sekali ketika dia melakukan ibadah, ketika dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya juga tidak bersujud kepada Allah, pikirannya juga tidak bersujud kepada Allah. Salatnya semua hanya bersifat dohiri, gerakan-gerakan fisik semata. Oleh karena itu, orang yang semacam ini ia tidak akan mendapatkan apapun. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah jangan engkau biarkan bulan suci Ramadan ini berlalu tak begitu saja tapi manfaatkanlah gunakanlah puasa dohiron wabatinan fisik anda berpuasa pemikiran anda puasa jiwa anda berpuasa dengan demikian anda akan mendapatkan ampunan dari Allah persis yang diungkapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan dosa-dosanya diampuni oleh Allah dosa yang telah berlalu. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.